Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya CPRI MTP. Jadi di konten kali ini saya mau review suara knalpotnya RE King, knalpot kolong ya, merek PDK. Jadi kita mau dengerin suaranya ya. Oke. Nah, ini knalpot kolong RE King merek PDK ya. Bahan stainless. Jadi kita mau dengerin suaranya. Ini RE King jamret yang suka dipakai motovlog ya. Seperti biasa, sekarang kan musim hujan, jadi jarang motovlog guys. Nah, kebetulan juga sebelum review knalpotnya, saya mau tunjukin peleknya sekarang. Kemarin-kemarin kan pakai Rossi, nah sekarang diganti pakai Ori 18, ring 18. Nah, depan belakang. Jadi si motor ini sekarang tinggi, nggak pendek lagi. Nah, yang belakang juga sama pakai pelek 18, guys. Nah. Jadi tampilannya seperti ini, si hitam nih. Lampu sekarang nyala lagi, kontak sekarang udah pakai lagi, dan ya sekarang kita mau dengerin suaranya knalpot PDK ya, yang kolong. Siap setting, Mi? Siap. Jadi kita dengerin suaranya guys. Begitu kan. Jadi ini dicobain sama Salmi ya. Gimana Mi? Mantap suaranya bos. Jadi katanya mantap, atasannya dapat? Wah, jengat. Jengat katanya guys. Jadi sebenarnya ini bukan knalpot saya ya, ini knalpotnya punya Adeden yang punya bengkel di bawah. Jadi ini tuker pakai ya, pengen nyobain. Adeden pengen nyobain knalpot yang itu, yang apa, bukan Altek, bukan Boban, gak ada mereknya, tapi enak sih suaranya yang sering dipakai motor ini. Nah, ini juga knalpotnya enak kalau buat saya, gak tahu sih buat orang lain. Ini knalpotnya kebetulan ada yang kentop kena batu atau kursi tidur, jadi suaranya tapi masih tetap enak ya. Mungkin
Itu knalpotnya segitu aja dulu. Jadi buat kalian yang mau rankingnya mantep, bolehlah sesuka kalian modifikasi, tetap hati-hati di jalan, jangan arogan karena pakai ranking itu gak bisa pelan. Yang penting aman lah di jalan, jadi gak harus kebut-kebutan juga. Nah jadi guys, barusan Salmi kan udah setting motornya, jadi ini tinggal pakai, mau cobain buat sehari-hari apakah bakalan tetap enak suaranya atau enggak. Jadi ya kita coba untuk sehari-hari ya, mantep lah. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Bye bye.